Oke, di sini nampak cuy. Di sini nampak ya, bangunan itu masih ada. Udah berubah banget kalau yang ini cuy. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy. Dan seperti biasa saya selalu cakap kepada kurang cuy, jangan lupa basuh tangan ya, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy, jaga kesehatan lah cuy ya. Oke, dan kali ini kita nggak ngakak dulu cuy, kita nggak membuat video yang berbau komedi dulu cuy ya, karena di sini awalnya hari ini saya tak membuat video cuy, tiba-tiba aja saya buka YouTube dan muncul di beranda saya video ini cuy. Video yang mana yang akan kita reagi itu adalah lokasi di mana Piramli pernah membuat film-film yang sudah kita react sebelumnya cuy ya. Karena begini cuy, kenapa saya ingin mengetahui lokasi-lokasi di mana Piramli membuat film itu, kalau saya umur panjang dan pandemi ini berakhir, saya berniat untuk jalan-jalan ke sana cuy. Saya sangat-sangat ingin jalan-jalan ke sana cuy. Dan salah satu yang membuat saya itu penasaran gitu ya, ingin mendatangi Malaysia, itu adalah sejarah tentang Piramli cuy. Ingin mengetahui peninggalan Piramli cuy. Contoh rumah Piramli ya, yang sekarang jadi museum itu, dan kedua adalah makamnya cuy. Itu saya pengen banget ke sana cuy. Dan yang ketiga ini adalah lokasinya cuy. Dan kayaknya di sini lokasinya itu terbagi-bagi lah cuy ya, kayaknya cuy. Ada yang ada di Singapura dan ada yang ada di Malaysia gitu ya. Dan kalau memang saya punya umur panjang, tetap saya akan jalan-jalan ke Singapura cuy. Saya penasaran banget ingin melihat bagaimana sih studio yang pernah mengangkat nama seorang Piramli gitu cuy ya. Itu yang membuat saya tuh selalu bertanya-tanya gitu ya, ingin melihat secara langsung gitu ya, ingin melihat secara langsung cuy. Oke, di sini saya mendapatkan dua video cuy. Di sini kita tengok lewat YouTube saja dulu cuy ya, nanti kalau memang ada rezeki dan memang pandemi ini sudah berakhir, kita bisa melihatnya secara langsung gitu ya. Judul video yang pertama itu adalah lokasi penambang pendekar Bujang Lapok. Jadi di sini kayaknya penambang itu yang mereka barbar gitu ya, yang mereka tawuran gitu ya. Dan yang kedua itu masih channel yang sama cuy ya. Di sini saya mendapatkan video ini tuh dari channel Khairul Kamal cuy. Korang bisa subscribe juga ya channel teman kita yang satu ini cuy, karena saya salut banget dengan beliau cuy, karena niat banget membuat video seperti ini cuy. Niat banget membuat sebuah lokasi yang mungkin banyak lagi orang yang tak tahu gitu ya. Intinya Khairul Kamal ini benar-benar niat gitu ya, benar-benar niat. Dan video kedua itu adalah lokasi film seniman Bujang Lapuk ya. Oke, di sini kayaknya kalau seniman Bujang Lapuk kebanyakan di Singapura sih cuy ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan layan satu-satu cuy ya. Kita layan satu-satu selama itu masih berbau kenangan Piramli, saya akan react gitu ya. Saya akan react untuk film Piramli selanjutnya. Korang bisa komentar di bawah cuy, kalau memang masih ada yang request film Piramli dan like-nya banyak, saya akan layan lagi film yang belum kita react gitu ya. Dan kebetulan saya belum tengok film Piramli semuanya, tapi kayaknya sih genre-genre, kebanyakan genre-genre film Piramli yang serius gitu ya, yang komedi kayaknya sudah nggak ada gitu ya. Kita sudah react semua. Oke, karena di sini saya sudah banyak cakap, jom kita tengok videonya. Oke, video udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Pum. Oke. Lokasi penambang pendekar Bujang Lapok. Wah, kok jadi lagu ya?
Kok ini mirip banget suaranya ya? Atau memang cuman lip sync atau gimana sih? Tapi mirip banget suaranya cuy. Kalau saya boleh tebak, ini lagu di mana P. Ramlee waktu itu menyanyikan lagu ini tuh pakai gitar di jendela kalau nggak salah cuy, di apa namanya ini, apa sih bahasa Malaysia jendela, saya lupa cuy, pokoknya di jendela gitu ya. Oke, tunggu, di sini saya sudah sediakan catatan cuy, dan saya sediakan pena untuk menghafal gitu ya. Siapa tahu saya nggak hafal gitu ya. Sungai. Oh, ini di Singapura ternyata ya. Ini kok gambarnya, oh memang begini cuy. Oke, oh berarti tambang itu di Singapura ya. Ini kah? Rawa ini. Posisinya seperti itu. Kabar anak-anak? Baik. Nampaknya perniagaan kita semakin maju. Tapi kita banyak kekurangan sampan. Nih. Sampan? Kalau kita bikin rakit, bukankah lebih baik? Sampan sini. Hei, sampan datang! Cepat! Kami! Sampan datang! Hai, kalau tak cukup lagi 30, aku boleh beli. Terima. Indah banget ya, ini jadi tempat pelancongan ya. Eh, orang tua, nanti dulu lah, tak sabar ya. Aku mau naik. Dengar ya, kalau ini orang naik, lain orang satu orang pun tidak boleh naik, nanti. Jangan aja. Jangan lagi. Jangan lagi. Awak, awak, keluar. Oh, mentang-mentang aku orang miskin, kau tolakkan ya. Kau semua pengampu, pengampu orang kaya. Yo, dia mengingatkan aku. Syarif, tutupkan mulut orang tua itu. Cepat, Rafi, tutupkan mulut orang tua itu. Ini posisinya. Gila niat banget sih buat ini sih. Oke, di sini nampak cuy. Di sini nampak ya, bangunan itu masih ada. Begitu ya, di sini ya. Berarti bangunan ini tua sangat ya. Orang tua diceburin.
Oke. Ini dia. Ini real banget sih. Ini nampak banget sih. Selat Johor ya. Di sini dia mereka udah lolos di sini. Korang bisa ini cuy ya, nanti kalau korang tengok originalnya, korang bisa baca di samping ini cuy. Oh, semuanya di ini ya, di Singapura semua ini pembuatannya cuy. Oke, kita lanjut ke video yang kedua cuy. Video yang kedua itu adalah lokasi film Seniman Bujang Lapuk, cuy. Seniman Bujang Lapuk, oke. Posisinya itu ada di kota gitu ya. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Oke, ini Jalan Ampas. Gua catat dulu, cuy. Jalan Ampas. Oh, cuman ini diambil 2015 ya. Mungkin di tahun sekarang ya. Wah, ini dia cuy. Tapi kayak nggak ada yang berubah sangat gitu ya, masih. Oke. Jalan Ampas. Oh, ini dulu. Jalan Ampas dulu. Ini yang sekarang. Berbeda sangat bangunannya. Hey, Ben. Kok ditanya dengan baik gue? Ada apa, deh? Hai, tuh, baik. India ini. Boy. Tambah ya. Gue yang gampang pusing gak? Oke, ini ya, perubahannya begini. Asisten director pun, kau ni asisten director apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang jaga, bukan barang kurus macam ini. Tuan director,
inilah orang yang gagah kepala otak kau. Gagah kepala otak. Oh ini nih, oke. Kita bandingkan dulu dengan yang ini, cuy. Otak kau. Posisinya masih sama, cuy. Cuman mungkin ada beberapa yang sudah di ini ya, sudah berubah sangat gitu. Nah, dengan tutu pun dekat-dekat nak tamu, bukan? Besar ya? Besar. Turun, lagi dah tu? Mana? Tu. Belakang, ingin warna lagi dah. Udah berubah banget kalau yang ini, cuy. Udah bertingkat ini. Kasihlah saya jadi hang cepat. Nak jadi hang cepat. Mampus. Kali orang titik. Ingin rasanya tengok lagi film ini, cuy. Wah, ini asli. Ini minim sekali yang berubah ini, cuy. Sudah, pergi. Lalu. Cepat. Oke, oh ini mungkin ruangannya udah nggak ini ya, sudah dipindahkan gitu ya. Oh, di sini pagarnya nih. Hampir nggak berubah di sini tuh. Ada security India itu, cuy. Hampir nggak berubah, cuy. Wah, ini yang berubah. Oh, enggak. Ini jalan mas. Oh ya, yang ini nggak berubah masuk ya, sampai masuk ke dalam. Parkiran basikal ini masih basikal dulu, cuy. Masih ada, cuy. Macam Din, dapat? Kedai. Dapat. Tapi RM5. Nah, di sini jalan. Oh, kedainya udah nggak ada, cuy. Udah nggak ada kedainya. Nak menikah apa RM5, Din? Patutnya sial lah. Hai batu hikmat. Tak kusangka kau dah menjadi batu sial. Kalau ada 5 biji batu lagi macam ini, jangan kata Ramli, aku berdua dengan Najib pun sudah tentu tak berbini. Tak berbini. Bagian belakang studio, ini belakangnya. Tadi ada foto P. Ramlee kayaknya. Itu masih ada ini kan? Semuanya nggak ya, cuy? Ini bangunan udah tak terpakai kah? Atau bagaimana ini, cuy? Mungkin teman-teman yang dari Singapura bisa jelaskan gitu ya, supaya saya paham juga, cuy. Ini bangunan ini masih aktif kah atau gimana gitu? Ini jam-jam ini, cuy, jam. Wah, ini asli sih. Masih sama. Tunggu, lokasi saya catat dulu, cuy. Mohon maaf, ini saya catat ya. Oke. Yang ada patung ya. Wah, patungnya udah nggak ada, cuy. Oh. Masih ada kah patungnya?
direnovasi atau gimana sih patungnya itu? Gila, jamnya legend banget jamnya ini, cuy. Berkeliling ini. Bioskop-bioskop ini, wayang, tempat tonton wayang. Oke, di sini dia jalan, mana tempat wayang itu? Nah, ini dia, yang warna putih ini. Oh my god. Ini udah jadi bangunan apa di sini? Bangunannya klasik banget gitu, cuy. Jalan sini. Di tahun ini banyak ini sih proyek di sana sih ya, pembangunan di sana. Oke. Okay. Di lokasi Jalan Ampas ini di tahun 2015 itu banyak proyek ya. Nah, ini bangunan ini. Lokasi paling susah untuk ditemui, oke. Okay. Lido. Oh, susah karena lokasinya sekarang sudah padat. Sudah padat banget, cuy. Mana di sini? Ini dia Lido. Masih Lido di situ, cuy. Di atas dah. Oke. Oke cuy, itulah tadi beberapa yang saya catat. Di sini saya catat ada 4 ya. Dan lokasinya semuanya ada di Singapura, cuy. Oke. Dan ya, ini bakal saya simpan terus di channel saya, cuy. Apa saya tak jadi masalah, viewnya sedikit ke banyak ke tak jadi masalah gitu ya. Saya berniat untuk membuat video ini tuh untuk sekedar mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali sang legend di hati saya gitu ya, legend di hati korang juga ya, peminat Piramli gitu ya. Dan siapa tahu korang masih ada video-video lain gitu ya, yang mana bisa memperlihatkan lokasi-lokasi di mana pembuatan film-film Piramli, cuy. Apalagi yang lokasinya ada di Malaysia gitu ya. Korang bisa komentar di bawah atau kirimkan saja linknya di Instagram saya, cuy, di Instagram yang saya punya. Supaya saya bisa ini, cuy, saya buat seperti ini lagi, cuy. Karena kedua video ini tuh memang posisinya ada di Singapura gitu ya. Dan kalau ke Singapura, yang mana lebih mahal sih? Singapura ke Malaysia gitu ya. Jarak yang dekat dari Indonesia. Intinya kedua negara ini insya Allah ya, kalau saya diberikan rezeki lebih, kalau saya masih diberikan umur panjang, saya akan datang ke lokasi ini, cuy. Saya akan berniat mendatangi lokasi-lokasi ini, cuy. Itu wajib banget buat NDTK. Oke, dan terima kasih ya buat korang yang stay di channel NDTK. Ya, walaupun video ini minta menghibur atau gimana, intinya video ini sangat menguntungkan buat saya. Sangat spesial buat saya. Sangat spesial buat saya, cuy. Kalau memang suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, dislike aja, cuy. Nggak jadi masalah. Atau skip aja videonya. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya di thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.